Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik teman-teman, pada hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai hukum tajwid berkaitan dengan hukum ro. Hukum ro dibagi dua, tafhim dan tarqiq. Sekarang Bapak akan mengomentari mengenai hukum ro yang dibaca tafhim. Ro yang dibaca tafhim, ro fathah, ro fathah tanwin. Rabbana basiran, ro dhammah, ro dhammah tanwin. Ruziqna khabirun. Ro sukun didahului harokat fathah atau dhammah. Marhaban yursilu. Rasukun didahului hamzah wasol. Irji'i warhamna. Rasukun didahului harokat kasroh bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, za, ghain, qaf. Mirsadun, tirqasun. Rohidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Syahr, khusr. Di poin yang pertama, Rabbana, ada hukum bacaan apa? Hukum bacaannya ro tafhim. Kenapa? Ro fathah. Basiron, ada hukum bacaan apa? Ro tafhim. Kenapa? Ro fathah tanwin. Kemudian di poin yang kedua, ruziqona, ada hukum bacaan apa? Ro tafhim. Kenapa? Ro dhammah. Khabirun, ada hukum bacaan apa? Ro tafhim. Kenapa? Ro dhammah tanwin. Marhaban, ada hukum bacaan apa? Ro tafhim. Kenapa? Ro sukun didahului harokat fathah. Yursilu, ada hukum bacaan apa? Ro tafhim. Kenapa? Ro sukun didahului harokat dhammah. Irji'i, ada hukum bacaan apa? Ro tafhim. Kenapa? Rasukun didahului hamzah wasal. Mirsadun, ada hukum bacaan apa? Rotafhim. Kenapa? Rasukun didahului harokat kasroh bertemu huruf isti'la. Karena huruf yang di depannya adalah huruf isti'la, maka sukun ini meskipun sebelumnya didahului harokat kasrah, maka dibaca tafhim. Mirsadun, kirtosun, dibaca tebal. Kemudian syahr, ada hukum bacaan apa? Rotafhim. Kenapa? Rohidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah dibaca waqaf. Kalau ini khusr, rohidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada dhammah dibaca waqaf. Begitu teman-teman, kira-kira untuk mengomentari dan mengurai hukum ro yang dibaca tafhim. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas ro yang dibaca tarqiq. Silakan jika teman-teman sudah memahaminya, dihafalkan komentar hukum ro yang dibaca tafhim beserta contoh-contohnya. Selamat menghafal. Baik teman-teman, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat berlatih dan menghafal di rumah masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.